Ayo dihabiskan makanannya, Nak. Siap, Bu. Halo. Oke, aku akan ke sana sekarang. Ayah mau pergi? Iya, Nak. Ada janji sama teman mau mancing. Hati-hati di jalan ya. Beb, aku sampai digigit nyamuk nih. Iya, maaf. Ayo turun, sayang. Gak mau, gendong. Kamu manja banget sih. Awas kaca, Beb. Mbak, beli permen karet satu pak yang rasa rujak, pedas, cabai 3. Wah, udah habis, cuma tinggal lollipop. Ya udah, gak jadi beli. Gimana nih, Beb? Gak ada permen karet. Gak apa-apa, sayang. Permen karet malah bikin diabetes. Sekarang kita cari hotel. Kita cari yang murah, jeban kalau ada. Ada sih, Beb, yang murah di pom bensin. Sejamnya cuma 2.000. Ya udah, kita kesana aja sekarang. Beb, tadi kamu nggak izin istri kamu kan kalau kita mau pacaran? Ya enggak lah, sayang. Emangnya mau bikin SIM harus minta izin dulu? Kirain aja kamu minta izin dulu tadi. Ya, hotelnya tutup, sayang. Kita ke kebun binatang aja, yuk. Kok ke kebun binatang? Aku maunya taman safari. Kalau pergi ke taman kanak-kanak aja gimana? Ah, Beb, kamu gak asik. Tapi kamu suka, kan? Ih, gak suka. Gelai. Aduh, kenapa perasaanku jadi gak enak ya? Selamat siang, kami dari kepolisian lalu lintas mengabarkan bahwa suami ibu kecelakaan. Apa? Kecelakaan, Pak? Jangan bercanda, Pak. Dia ditemukan bersama dengan seorang wanita. Mereka berboncengan sebelum kecelakaan terjadi. Lalu, bagaimana keadaannya, Pak? Saat ini yang wanita kritis, sedangkan suami Anda tewas di tempat. Jadi begitu ya, Pak. Tapi maaf, sepertinya Bapak salah sambung. Halo? Halo, Bu? Halo? Tega sekali kamu, Mas, mengkhianati cinta kita. Ayah! Aduh, bau apa ini? Bau sekali. Iya, bau sekali. Amit-amit baunya. Bau banget ya. Semakin lama, semakin tajam saja baunya. Aduh, baunya minta ampun. Jadi pengen muntah. Aduh, aku gak tahan lagi. Maaf, aku gak bisa berlama-lama di sini. Permisi. Terlalu lama. Iya, kami juga harus pergi. Semuanya sudah pergi sekarang. Hanya tinggal aku dan anakku saja. Semua orang tak sudi mengurus pemakamanmu. Aku sungguh kecewa, Mas. Biar pacar selingkuhan kamu saja yang mengurus jenazahmu. Maafkan aku, kami juga harus pergi sekarang. Ayo, Nak, kita pergi. Pergi kemana, Bu? Kemana saja, yang penting gak di sini. Terus ayah gimana, Bu? Kasihan ayah. Ayahmu nanti juga ada tante Siska yang mengurus.
Tante Siska udah bangun dari komanya. Siapa Tante Siska, Bu? Dia itu yang suka nebeng ayam kemarin.